Nah, sebelah kiri saya ini merupakan salah satu mesin cutting stiker TurboCut yang bisa kita gunakan untuk cutting stiker label. Seperti apa sih proses cuttingnya? Yuk kita intip, ini dia videonya. Seperti yang kalian lihat, mesin TurboCut ini bergerak dengan sangat cepat. Nah, untuk dimensi mesinnya sendiri, ini tuh mencapai 745 mm kali 432 mm kali 280 mm. Sedangkan untuk ukuran cutting minimum ini 5 mm. Dengan ketebalan maksimal 350 gram per meter persegi. Dengan tekanan 500 gram dan kecepatan cutting 1200 mm per second. Untuk kecepatan inputnya sendiri 2 detik per lembar. Dengan tingkat akurasi 0,01254. Nah, itu tadi BPFM seputar mesin cutting stiker TurboCut. Kalau BPFM penasaran seperti apa mesinnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi admin kami di nomor di bawah sini. Terima kasih dan see you! Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju!